kali ini mendapat televisi LG Goldstar apa nih? Goldstar. Itu gambarnya tidak ada siarannya seperti itu. Coba kita antena dulu. Oke, sudah saya antena juga tidak ada reaksi sama sekali. Nah, ini model televisinya. Nah, mesinnya model Goldstar, model lama. Oke, kita cari kerusakannya. Oke, pertama akan saya ukur tegangan bebasnya. Yang saya taruh di ground tabung, kemudian probe merah. Kita tusukkan di bebas di sini di L802. Nah, ini. Ini hanya tertera sekitar 65 volt. Oke, saya akan menggantikan elko bebas dulu di sini. Oke, sudah saya lepaskan nih elkonya 160 220. Terjadi korosi. Kita gantikan aja dulu. Oke, kita gantikan saja elkonya. Saya punya 160 220 volt juga. 220 UF. Ini sama, teman. Oke, yang ini kelihatan kering nih, korosi di kakinya nih. Nih. Oke, saya pasangkan yang dan nanti kita lihat tegangannya di B plusnya. Ini gara-gara tegangan B plusnya menurun karena elkonya bermasalah. Kita pasangkan, jangan sampai terbalik. Di sini ada tandanya elko min dan plusnya. Solder yang kuat, teman. Kalau kakinya sudah lama disolder agak sulit. Oke, sudah saya solderkan dan kita ukur sekarang untuk tegangan B plusnya. Kita ukur lagi, kita colok, kemudian kita start. Ya, sudah start dan kita ukur tegangannya di B plus di sini. Ya, tegangannya sudah 100 polan. Ini, teman. Jadi tegangannya sudah 100 volt. Oke. Akan saya lihat hasil sinarnya di sana, teman. Televisi pun gambarnya sudah sinar rasternya sudah oke. Kita pasangkan antena sekarang. Ya, televisi pun gambarnya sudah oke kembali nih. Ya, terlalu terang gini. Nah, ini. Oke, yang jelas cara mengganti tadi, cara mencari di B plusnya tegangannya diukur, yang tadinya 165 sekarang sudah 100 volt, TV udah oke kembali. Oke, terima kasih sahabat Korendo. Anda sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula.